Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan caranya penggantian kompresor yang terjadi slot atau konslet. Untuk rekan-rekan bisa melihat caranya penggantian kompresor yang terjadi slot atau konslet. Kita bersihkan dulu seperti ini karena kotor sekali. Untuk mesinnya pada bagian bodi kulkas terjadi konslet dan kita akan mengganti menggunakan kompresor yang sejenis. Oke, kita akan menyuntik dulu untuk sistemnya. Kita memastikan pada bagian freon atau sistemnya masih ada atau tidak. Oke, kita pasang untuk penyuntik pipa. Setelah kita suntik, terlihat pada manifold di angka 47,5 PSI, hampir 50 PSI. Sepertinya pada sistem oke, tidak ada terjadi kebocoran. Untuk standar freon isinya antaranya 47 sampai 50, paling antaranya lebih sedikit. Oke, sepertinya oke, normal untuk pada sistem tidak ada terjadi kebocoran. Oke, kita lanjutkan untuk penggantian kompresor. Oke, kita melepas untuk pengunci atau baut-baut bagian kompresor ada 4 buah dan kita dapat mengangkat seperti ini. Kompresor ini sepertinya terjadi konslet, tidak mau berputar di ampere, angkanya tinggi sekali dan kita akan mengganti untuk kompresornya dengan sejenis dan kita bersihkan seperti ini karena kotor sekali untuk bagian.
Setelah sistem terpasang rapi dan sudah kita cek tidak ada yang bocor, kita lanjutkan untuk pemakuman. Kita menggunakan pemakuman dengan vakum luar biar lebih maksimal. Oke, seperti ini kita hidupkan untuk mesin vakum. Kita menggunakan mesin vakum kompresor freezer 3 meter. Oke, cepat sekali untuk pemakumannya, hanya 5 menit sudah cukup. Oke, kita lanjutkan untuk pemakuman dan nanti kita lanjutkan untuk pengisian freon. Setelah 5 menit kita dapat lanjutkan. Setelah freon terisi antaranya 10, kita dapat menyalakan untuk kulkasnya atau powernya. Ini pada jarum akan menurun. Sembari kita isi, sembari untuk menyala pada kompresor atau kulkasnya.
Oke, untuk rekan-rekan kita isi ya, untuk manifoldnya atau freonnya kita isi antaranya 10 PSI sudah cukup ya untuk rekan-rekan. Kita dapat memutar pada manifold antaranya 10 sampai 12 tidak apa-apa, karena untuk standarnya pintu 1 atau kulkas pintu 1. Oke, seperti ini pada ampere 0,7. Bisa dilihat untuk ampernya di angka 0,7. Sebetulnya mudah ya. Oke, kita menggunakan pengukur suhu ya, sudah mencapai minus 19 pada bagian evap, antaranya 19 sampai 20 ya, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Untuk freon R134 cepat sekali ya untuk pendinginannya, bisa diperhatikan untuk evap di bagian bawah sudah mengkristal ya, atau bunga esnya sudah banyak sekali, sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oke, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan nanti memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan melihat video kami.